kembali yang ia betah tinggal di dalamnya untuk pindah ke rumah yang baru. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, orang ini amat sedih karena dia harus meninggalkan rumah yang begitu ia cintai, rumah yang begitu ia betah tinggal di situ. Tapi apa boleh buat, dia tidak bisa menolak keinginan yang punya rumah, yang punya rumah, maka dia harus pindah. Maka teringatlah ia kepada sahabat-sahabatnya. Jangan-jangan sahabat-sahabatnya itu ada yang mau menemaninya pindah ke rumah yang baru. Maka kemudian ia bertanya pada sahabatnya yang pertama. Sahabat pertama ini sahabat